syuting ciuman hot, Nine Wu lebih malu ketimbang Kim Soyeon di lokasi syuting. Tim produksi River Red Moon Rises membagikan video di balik layar yang pastinya sayang jika dilewatkan. Pasalnya, video itu memperlihatkan proses syuting mesra antara Nine Wu dan Kim Soyeon. Video di balik layar dimulai dengan Kim Soyeon dan Nine Wu merekam adegan perpisahan yang manis. Kim Soyeon melihat kamera dan tersenyum lebar. Dia terkekeh pada dirinya sendiri tetapi dengan cepat memperbaiki ekspresinya dan fokus pada kru yang berbicara di depannya. Pasangan utama River Red Moon Rises itu melatih adegan tersebut dengan masukan sutradara. Dia mendorong Nine Wu untuk mencium Kim Soyeon dan dia tersenyum malu-malu saat dia bercanda memperingatkan sutradara. Sutradara yang bercanda menyindir dan semua orang di lokasi syuting River Red Moon Rises tertawa terbahak-bahak dan keterangannya menyatakan sutradara mendukung penuh pasangan di layar. Di layar, Kim Soyeon dan Nine Wu memerankan pasangan yang mesra tetapi begitu kamera berhenti merekam, mereka beralih ke mode main-main. Nine Wu berpura-pura mengiris lehernya dengan tangannya dan Kim Soyeon membalasnya dengan berpura-pura memukul lehernya. Saat syuting River Red Moon Rises dimulai, mereka secara profesional membenamkan diri ke dalam peran mereka dan video tersebut membagikan sekilas adegan ciuman hot mereka. Selanjutnya Kim Soyeon dan Nine Wu berlatih adegan penting dengan bimbingan sutradara. Sutradara bertanya kepada mereka apakah bisa berciuman dan mereka saling bersandar untuk memeriksanya. Tepat sebelum syuting, sutradara berkomentar bahwa ciuman ini tidak hanya akan menjadi ciuman di bibir. Nine Wu menunduk karena malu dan Kim Soyeon tersenyum malu-malu sebelum menjawab baiklah. Sutradara melihat reaksi dan lelucon Nine Wu, mengapa kamu menjadi lebih malu? Sutradara melihat reaksi dan lelucon Nine Wu dengan berkata, mengapa kamu menjadi lebih malu daripada Kim Soyeon? Kim Soyeon tertawa dan dengan ringan memukul lawan mainnya tersebut sebelum mengatakan sesuatu padanya.